Tidak jarang setelah membaca kisah tadi, ada asumsi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangatlah miskin. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah orang yang miskin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat sederhana. Kemiskinan dan kesederhanaan itu adalah jauh berbeda, bahkan sangat bertolak belakang. Hal ini dapat dilihat dari pernikahan pertamanya dengan Khadijah radhiyallahu anhu. Dan mahar pernikahan itu 20 bakarah, 20 ekor onta, 1 ekor onta yang tidak terlalu mahal 35 juta, kali 20 ekor sama dengan 700 juta, ditambah beberapa uqiyah emas, dihitung sekarang lebih kurang 1, sekian M. Mahar pernikahan Nabi dengan Khadijah. Setelah masa kenabian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan hak harta rampasan perang dengan jumlah yang sangat besar, yaitu humus atau 1/5 dari jumlah harta tersebut. Ini adalah jumlah yang sangat besar. Seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin hidup sedikit mewah, maka tidak akan mengurangi kekayaannya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih hidup sederhana dan bersahaja. Lalu orang bercerita tentang Nabi Muhammad yang miskin, susah, melarat, jubahnya compang-camping. Ini Muhammad mana? Muhammad yang kami kenal dalam ajaran Islam adalah Muhammad yang di usia 25 tahun menikah dengan mahar 1, sekian miliar. Roman kekayaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah tertulis dalam satupun kitab atau hadis maupun sirah. Namun sebaliknya, justru kesederhanaan yang dapat ditemukan di dalamnya. Apabila diperhatikan, maka ada beberapa sifat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebabkan dirinya terlihat miskin dalam kesederhanaannya. Pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah sosok pemimpin yang suka memperkaya diri. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membiarkan satu barang berharga pun tertimbun di rumahnya. Jika ada, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menyedekahkannya. Uqbah bin Amir menyebutkan bahwa suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat, namun ada yang ganjil dari perilaku Nabi saat itu. Biasanya Nabi Muhammad duduk sejenak untuk membaca zikir-zikir atau memberikan bimbingan kepada para sahabat. Tetapi saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan muka yang cemas langsung berdiri setelah mengucapkan salam sebagai tanda penutup salat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke mihrab di tengah-tengah kebingungan para sahabat sembari memberikan penjelasan. Aku teringat sepotong emas di kamarku, maka aku tidak suka jika ada sesuatu yang menyita pikiranku. Oleh karena itu, aku memerintahkan agar barang berharga tersebut disedekahkan. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menolak siapapun yang meminta sesuatu darinya. Dalam Sahih Al-Bukhari, bagian kitab Al-Libas meriwayatkan kisah seorang perempuan yang menenun sendiri suatu pakaian untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu, beliau terlihat memang membutuhkan pakaian tersebut. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memakainya sholat. Setelah sholat, tiba-tiba ada seorang yang berkata kepadanya, "Wahai Rasulullah, kenakanlah pakaian tersebut kepadaku." Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali duduk di tempat duduknya sejenak, lalu memberikan pakaian baru itu kepada sahabat yang memintanya. Pemandangan yang kurang wajar ini membuat para sahabat yang lain memarahi orang tersebut. "Pantaskah permintaanmu ini? Bukankah kamu tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menolak orang yang meminta-minta dan menghardik mereka?" Tetapi sahabat tersebut memberikan jawaban yang mengejutkan. "Aku meminta pakaian yang dikenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut untuk menjadi kafanku kelak saat aku meninggal nanti." Ternyata sahabat si peminta tersebut hanya ingin dikafani dengan pakaian yang pernah dikenakan oleh Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok pemimpin yang suka menghormati tamu. Imam Muslim menyebutkan bahwa satu kali Umar bin Khattab pernah mengusulkan agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan hadiah kepada para tamu negara, baik Muslim maupun yang masih musyrik pada saat itu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi sutra yang halus untuk dibagikan kepada setiap tamu yang datang, namun beliau tidak pernah memakainya sama sekali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar dihidupkan dan diwafatkan dalam keadaan miskin. Dari Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, "Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin, wafatkanlah aku dalam keadaan miskin, kumpulkanlah aku di padang mahsyar bersama orang-orang miskin. Sesungguhnya orang yang paling sengsara adalah siapa yang miskin di dunia dan tersiksa di akhirat." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermohon agar dihidupkan
dan diwafatkan sebagai orang miskin adalah doa yang ketiga dari hadis tersebut, yaitu berkumpul di padang mahsyar dengan orang-orang miskin. Orang miskin karena hartanya sedikit dihisab lebih mudah sehingga terlebih dahulu masuk surga daripada orang-orang kaya. Berapapun harta yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, beliau tidak pernah menyimpannya untuk keperluan pribadi. Akan tetapi, beliau selalu mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Zulhijjah Nabi berkurban, umur 63 tahun. Berapa ekor? Nabi potong sendiri 63 ekor. Dia berikan pisau kepada Sayyidina Ali. Ali motong 37. 63 tambah 37 sama dengan 100 ekor onta milik Nabi sendiri. 100 ekor onta kali 35 juta sama dengan 3,5 miliar. Jadi Nabi itu orang kaya atau miskin? Kalau disebut kaya, lihat tempat tinggalnya. Kata Aisyah, saya bangun, tiba-tiba tangan saya terkena kaki Nabi, saya bangun, saya lihat Nabi SAW dalam keadaan sedang menunaikan sholat. Saya mau tanya, bisa enggak terbayang seorang istri sedang tidur ketika bergerak tangannya terkena kaki suaminya? Ingat, kaki suaminya, tandanya apa? Bukan cuma sempit, RS7 sampai 8. Ruangannya sangat sempit sekali sehingga selonjoran saja susah. Selonjoran saja itu terkena kaki suaminya. Dan tidak mungkin tangan terkena kaki kalau tidak tidurnya tanpa alas. Ya, kalau pakai kasur seperti sekarang, kenanya pahanya, kenanya pinggangnya, ini terkena kaki, Anda bayangkan. Artinya alasnya begitu sederhana, ruangannya begitu sempit, Masya Allah, tapi masih bisa berkurban dengan 100 ekor. Jadi sebetulnya Nabi itu kaya atau miskin? Beliau kaya dalam urusan akhiratnya, tapi menjadi orang yang sangat miskin dalam urusan dunianya. Ajaran kesederhanaan dari Nabi Muhammad diajarkan kembali oleh Umar bin Khattab kepada para pejabat di bawahnya. Umar ingin mengatakan bahwa jika Nabi Daud dan Sulaiman yang kaya dengan harta yang halal tertunda masuk surga karena kekayaan mereka, bagaimana nasib para koruptor yang kaya dengan harta yang haram? Dengan demikian, kesederhanaan Nabi Muhammad SAW bukanlah karena kemiskinannya, tetapi kesederhanaan tersebut adalah kesadaran tingkat tinggi yang berpandangan jauh ke masa depan yang hakiki, yaitu nasib di akhirat kelak. Perilaku seperti inilah yang teramat jarang kita jumpai di kehidupan modern sekarang ini. Sebaliknya, fenomena yang berkembang ialah kecenderungan masyarakat yang giat bekerja, mengumpulkan pundi uang sebanyak-banyaknya, bahkan tidak jarang hingga melalaikan ibadah wajibnya. Setelah pundi-pundi uang terkumpul, mereka kemudian berlomba-lomba hidup mewah dalam kefoya-foyaan dan lupa akan nasib akhiratnya. Semoga kita terlindungi dan terhindar dari gejala kehidupan semacam itu.